39 untuk teks kamu. Kita tulis sampai ke atas sekali pola nombor. Okey, jadi pola nombor ni ialah satu corak tertentu dalam satu susunan nombor. Kita susun nombor tu corak dia macam mana? Okey, contohnya cuba tengok yang nombor satu. Nombor satu dia kata saya susun manik merah dari dua manik merah dan satu manik biru berulang. Maksudnya dia susun manik dua satu, dua satu, dua satu. Itu adalah pola nombor. Corak dia dia susun secara dua satu, dua satu, dua satu. Okey, cuba tengok yang nombor dua pula. Apakah pola nombor di bawah? Okey, yang nombor dua dia susun macam mana? Dia susun nombor tiga dan juga nombor lapan berselang seli. Lapan tiga, lapan tiga, lapan tiga, selang seli. Nah, itu adalah pola nombor yang nombor dua ni. Okey, cuba tengok yang nombor tiga, muka surat sebelah. Muka surat sebelah, muka surat 40. Okey, apa pola nombor ni? 3, 5, 7. 3, 5, 7. Dia ulang nombor 3, 5 dan juga tu 7. Okey, dia kata nombor 3, 5 dan 7. Dia ulang sebanyak 3 kali. Jadi, siap, okey. Jadi, di tempat kosong ni apa? Bila dia kata 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, bagus Zafran. Maksudnya sini 5 dan juga tu? 5, 7. 5, 7. 7. Sebab dia ulang 3, 5, 7 sebanyak 3 kali. Bagus semua dah. Tak perlu lagi, nanti kita buat latihan. Okey, teruskan nombor yang nombor 4. Nombor 4, apakah nombor seterusnya dalam pola di bawah? 6, 1, 6, 1. Waalaikumsalam. Okey, yang baru masuk. Okey, Adil baru masuk. Baru masuk pun dia buka muka surat 40. Okey, yang nak minum air, boleh minum air, tak perlu minta izin, okey? Okey, ni buku teks matematik jilid 1, Adil. Lepas masuk, jilid 1, muka surat 40. Okey, jadi nombor 4 ni dia kata nombor yang disusun ialah 6, 1, 6, 1, 6, 1. Dia susun 6, 1, 6, 1, jadi nombor 6 dan 1 disusun secara berulang. Berulang nombor berapa? 6 dan 1. 6, 1, 6, 1, 6, 1. Jadi nombor yang tak ada ni lah 1. Okey, cuba tengok yang bawah ni pula. Lengkapkan, terangkan polanya. Yang bawah tu. Okey, jadi cuba tengok yang bawah tu. Dia kata lengkapkan, terangkan polanya. Dia tulis berapa dekat bawah tu? 0, 0, 0, 7, 0, 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
apa Mak Lima? Buku teks matematik jilid satu. Buku teks matematik jilid satu. Muka surat 40. Okay, jadi yang bawah ni kita dah tahu pola dia, Leila. Macam mana pola dia? Dia ulang nombor 007 sebanyak berapa kali? 3 kali. Okay, 007 sekali, 007 2 kali, 007 3 kali. Okey, jadi kita tengok 41. Jadi kita tengok 41 pula. Apa pola nombor yang diwarnakan? Okay, yang ini diwarna nombor 2, 4, 6, 8 dan juga 10. Jadi kita tahu yang diwarna ialah nombor yang selang sedi, nombor selang sedi. Jadi pola nombor yang ini ialah dibilang menaik secara 2, 2. Nombor 2, kemudian naik lagi 2, 4, naik lagi 2, 6, naik lagi 2, 8, naik 2 lagi 10. Jadi dia susun nombor ni ialah menaik secara 2, 2. Okey, jadi yang ini pula nombor bilang menurun 10, 10. Dia turun 10, 10. Daripada 100 turun 10. 90 turun lagi 10. 80 turun lagi 10, 70, 60, 50 dan seterusnya. Okey, seterusnya bagaimana kamu buat uji diri? Kita tulis dalam buku tulis. Buku tulis petak-petak yang Mak Limah suruh sediakan tadi. Kita tulis hari ni hari apa? Kamu kan? Okey, jadi cuba tengok nombor yang A. Dia tulis 1, 2, 1, 2, 1.
Dua. Jadi jawapan dia kamu tulis je lah. Satu, dua. Okay, yang B. Cuba tengok yang B. Pola nombor dia macam mana? Nombor yang dia tulis ialah 3, 4. Ya saya. Lima dah siap. Dah siap? Bagus. Dah siap sampai D? Dah. Siapa ni? Basli. Okay, bagus Basli. Okay, cuba tengok yang Alina, saya dah siap. Okay, bagus Syafika. Bagus. Yang pantas buat kerja bagus. Okay, lagi. Cuba tengok yang B. Dia kata 3, 4, 5. Kemudian kita sambung lagi dengan okay, 3, 4, 5. Lagi. Kita ulang lagi. 3, 4, 5 tu kita ulang lagi. Tu satu pola nombor. 3, 4, 5. Kemudian 6, 3, 4, 5. 6 tu bukan. Itu ialah susunan nombor. Susunan nombor kita dah belajar minggu lepas. Dia berlanjutan macam tu. Tu susunan nombor. Sekarang ni kita tengah belajar pola nombor. Pola ni maksudnya satu corak dalam susunan nombor. Corak tertentu. Corak tu maksudnya kalau dia kata dia nak susun 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maksudnya 1, 2 sampai dah habis. Kalau dia susun 3, 4, 5. Dia susun 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Dia takkan ada 6 dah sebab dia nak susun 3, 4, 5. Okay, cuba tengok yang C pola macam mana. Okay, cuba tengok yang C pola dia macam mana. Siapa yang dah siap pada bahagian mana masak? Yang C dia tulis 8, 10, 12. Okay, cuba tengok pola nombor dia. Dia menaik secara berapa? Dia naik secara berapa? Okay, bagus Amira. Dia naik secara berapa ni? 8 sampai 10 berapa dia naik? 8, 9, 10. Dia naik 2 kan? Betul, naik 2. Lepas 10, 11, 12. Dia naik 2 lagi. Kemudian kira lagi naik 2. Lepas 12 naik lagi 2 berapa? 12, 13, 14. Naik 14. Okey lagi. Naik lagi 2. Berapa? 15, 16. Okey lagi, naik lagi 2. 18. Dia dah bagi 8, 18. Kemudian yang last tadi, naik lagi 2. Naik lagi 2, 19. 20. Bagus. Okey lagi, yang B. Okey, yang ini dia bagi 90, 80, 70, kemudian 0, 50, 0, 0. Okey, 90 ke 80 dia turun berapa? Dia turun berapa dari 90 ke 80? 10. Bagus. Dia turun secara 10, 10. Jadi 80 turun 10 jadi 70. Kemudian 70 turun 10 jadi? Turun 10 jadi berapa? 60. Betul. Kemudian 50 turun lagi 10 jadi? 50 turun 10 jadi? 10. Okey, bagus. 1, 40 turun lagi 10 jadi? 30. Okey, bagus. Okay, yang mana dah siap? Boleh cek jawapan betul tak? Sila tengok buku teks kamu muka surat 43. Kenali anggaran. Okey, cuba tengok yang nombor 1. Anggarkan bilangan buku yang Faris bawa. Faris tu yang budak lelaki tu kan. Okey, cuba tengok yang budak perempuan ni. Dia kata apa? Saya bawa 10 buku. Dia bawa 10 buku. Buku dia sikit ke banyak daripada yang budak lelaki ni bawa? Banyak ke sikit? Yang sikit. Okey, nice. Okey, bagus. Okey, tu je. Terima kasih jawab. Okey, so jadi kita nak kenali anggaran ni maksudnya kita nak agak. Maksudnya buku yang Faris bawa ni banyak ke sikit daripada buku yang budak perempuan ni bawa? Banyak kan? Banyak daripada dia. Jadi bila budak perempuan banyak. Bila budak perempuan ni kata dia bawa 10 buku.
Jadi kita boleh rumuskan, kita boleh kata bilangan buku yang Faris bawa lebih daripada 10. Kan lebih daripada yang budak perempuan ni bawa. Jadi ianya lebih daripada 10 buku. Okey, cuba tanya kedua. Anggarkan bilangan bola di dalam kotak merah. Okey, kotak merah ni, okey, kotak merah, kotak hijau ni ada 16 biji bola. 16 biji bola. Kemudian tengok yang kotak merah ada berapa. Kita nak anggarkan, maksudnya kita nak agak-agak. Banyak ke sedikit daripada yang kotak hijau? Sebab kotak ni lagi kecil kan? Sedikit. Jadi kita boleh kata sedikit. Jadi kita boleh kata macam mana? Bilangan bola di dalam kotak merah ni kurang daripada berapa? 16. Sebab kita dah tahu kotak hijau ni ada 16. Kita tak perlu kira. Bila kita, bila masuk kata anggaran, bila kita kata anggaran tak perlu kira. Kita anggarkan dia tu lebih ke kurang daripada yang kita nak bandingkan tu. Jadi maksudnya kalau kita dah tahu soal yang kotak hijau ni ada 16, kita kata lebih ke kurang daripada 16 tu je. Tak perlu kira, okey? Yang tu adalah dipanggil anggaran. Okey, bagus. Jadi kita kata bilangan bola di dalam kotak merah ni kurang daripada 16. Okey, seterusnya muka surat 44. Nombor 3, berapa banyak butang di dalam balang biru? Okey, kalau kita tengok dekat balang ni, balang yang oranye ada sikit. Balang yang biru ni ada banyak sikit daripada yang oranye, tapi dia sikit daripada balang merah. Jadi bila kita dah tahu bilangan dalam kotak oranye ni 15, bilangan dalam kotak merah ni 25, maksudnya kotak dalam kotak biru ni dia mestilah banyak daripada 15. Betul? Dia banyak daripada 15 dan kurang daripada 25. Okey, jadi kita nak rumuskan macam mana? Antara 15 dengan 25, kita boleh kata ia lebih kurang 20. Sebab 20 ni duduk di antara 15 dengan 25. Okey, boleh maaf bagi contoh. Kamu mesti tak faham lagi sekarang. Kalau yang dah faham tu baguslah. Cumanya nanti kita buat latihan baru faham, insyaAllah. Okey, jadi yang ini adalah boleh bagi satu je, okey? Kita dah sentuhkan masa. Cuma bagi satu je. Satu latihan, cuba anggar bilangan tomato di dalam kotak itu, kotak biru. Jadi bila soalan kata anggar, anggar maksudnya kita kena agak-agak. Okey, dalam kotak biru ni, okey, kita nak kata lebih kurang ke, hampir sama ke, lebih daripada ke, kurang? 15. Bazli, Mualimah kata kalau anggar, Bazli, Mualimah kata kalau anggar, kalau soalan dia kata anggar, kamu tak perlu kira, okey, Bazli? Kamu tak perlu kira, cuma bagi tahu je. Dianya kurang, lebih ke kurang daripada 30? Kurang. Jadi kamu kata bilangan tomato di dalam kotak biru kurang daripada 30. Okey, faham tak? Okey, kalau anggar, maksudnya kamu kena anggar sama ada dia lebih ke, dia kurang ke, dia hampir sama. Okey, tak apa, nanti hari Rabu. Hari Rabu nanti kita buat latihan. Nanti kita tengok soalan dia macam mana. Okey, teruskan kepada Kenali Bundar. Muka surat 45. Okey, muka surat 45. Kita nak kenal bundar. Tadi anggaran. Okey, sekarang ni bundar. Okey, nombor 1. Bantu Arnab dapatkan lobak merah. Bundarkan 22 kepada 10 terdekat. Okey, cuba tengok Arnab ni. Dia duduk di nombor berapa? 22. Jadi kalau kita nak bundarkan kepada 10 terdekat, 10 terdekat ni maksudnya yang ada 10-10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan juga 90. Itu adalah 10. Okey, ini adalah 10. 10 terdekat maksudnya kalau 22 dia dekat dengan 20 ke 30. Arnab ni duduk dekat 22, dia nak pergi ambil carrot ataupun lobak ni dekat 20 ke nak pergi ambil kat 30? Mestilah kita kena anggarkan. Kita kena bundarkan. Okey, kita kena bundarkan kepada nombor yang terdekat. Jadi kalau 22 ni dia dekat dengan 20. Jadi kita kena
kita kena bundarkan 20 lebih dekat dengan 20 berbanding 30. Jadi 22 dibundarkan kepada 10 menjadi 20. Kalau kita nak bundarkan, maksudnya kita kena pilih nak 20 ke nak 30. Ha, mana 10 yang terdekat dengan dia adalah 20. Okey, jadi Arnab ni pilih lubang di lubang 20. Okey, contohnya apa yang berlaku jika Arnab tu berada di lubang 28? Dia akan pilih 30 ke 20? Kalau dia duduk dekat 28. Kalau dia duduk dekat 28, dia akan pilih 20. Yang Mu'alimah. Okay, soalan Mu'alimah dengar baik-baik. Soalan Mu'alimah, kalau Arnab tu berada di di lubang 28. Dia duduk dekat sini, dekat 28. Dia nak ambil lobak dekat 30 ke 20? Mana yang paling dekat dengan dia? 30. Okey, jadi kalau 30 yang dekat dengan dia. Okey, kalau dia duduk dekat 28, dia akan ambil dekat 30. Jadi kita kata 28 lebih dekat dengan 30. Jadi 28 dibundarkan kepada 10 terdekat menjadi 30. Okey, cuba tengok soalan yang kereta ni. Muka surat 346. Okey, muka surat 46. Bundarkan 67 kepada 10 terdekat. Okey, jadi 67 ni dah dekat dengan 60 ke 70? Okey, kalau 67 dia dekat dengan 60 ke 70? Mestilah dia dekat dengan 70. Jadi maksudnya kalau kita nak bundarkan 67 kepada 10 terdekat, kita kena jadikan dia sebagai 70 bukan 60, sebab 70 lagi dekat dengan dia. Lepas tu nanti ada yang tanya, Mu'alimah, kalau yang duduk dekat tengah-tengah macam mana? Dia nak pilih 60 ke dia nak pilih 70? Okey, kalau dia duduk dekat tengah-tengah, dia kena ambil nombor yang lebih besar daripada dia. Dia kena ambil nombor yang lebih besar daripada dia. Maksudnya, siapa nak minum air boleh minum air. Mu'alimah izinkan, tak perlu minta, okey? Okay, jadi kalau yang nombor dekat tengah-tengah, dia perlu ambil nombor yang lebih besar daripada dia. Maksudnya kalau 65, kena ambil 70. Okey, cuba lagi. Okey, jadi cuba kita tengok kalau 80 dengan 90. Okey, kalau 85, 86, 87, 88, 89, dia kena ambil nombor yang besar. Itu 90. Kalau 84 ke bawah, dia kena ambil 80. Itu adalah bundar. Okey, cuba tengok lagi. Kita tengok uji diri. Okey, tadi buku tulis kamu. Buku tulis kamu yang petak-petak tu, tulis lagi. Okey, sekarang nombor 1A, 44 dibundarkan menjadi berapa? 44, dia nak pergi 40 ke 50? Mana lagi dekat? 50. Ha, 50. 40 lagi dekat. Okey, 44 dia akan pergi kepada 40. Jadi 44 dibundarkan menjadi 40. Okey, kalau 45 pula macam mana? 45 dibundarkan menjadi 45 dibundarkan menjadi 40 ke 50? 50. Ha, ya ke Ihsan? Tadi Mak Nemah kata kalau dia duduk dekat tengah-tengah, dia akan ambil nombor besar ke nombor kecil? Besar. Besar. Jadi kalau dia duduk dekat tengah-tengah, dia kena ambil nombor yang lagi besar daripada dia, itu 50. Jadi so, jawapan dia 45 dibundarkan menjadi 50. Okey, jadi sila buat soalan nombor 2. Bundarkan nombor kepada 10 terdekat. Kita nak tengok. Yang A, cuba tulis dekat buku tulis kamu. Yang A, tulis dulu soalan bundarkan nombor kepada 10 terdekat. Tulis soalan dulu dekat buku kamu nombor 2. Bundarkan nombor kepada 10 terdekat. 6 kamu kena bundarkan jadi berapa? 6 nombor yang dekat dengan dia 10 dengan 0. Okey, kamu nak bundarkan kepada berapa? 10.
79. Kamu nak bundarkan kepada nombor berapa? 79 nak bundarkan kepada berapa? Nombor yang dekat dengan dia 60 dengan 80. 70 dengan 80. 70 dengan 80. Mana lagi dekat dengan 79? 79 dia dekat antara 70 dengan 80. Jadi kamu nak bundarkan dia kepada 70 ke 80? Yang mana lagi dekat dengan 79? Anyway, siapa boleh jawab? Dia dekat dengan 70 ke 80? 75. 75 bukan, dia antara 10. 85. Bukan, 85 bukan 10. 10 kan tadi Malimah kata 10, 20, 30, 80, 90. 90, maksudnya sampai 90 tu ialah 10. Okey, jadi antara nombor-nombor 10-10 tu dia paling dekat dengan nombor berapa? 70 ke 80? Tazli, dia paling dekat dengan 70 ke 80? Nombor 79 ni. Mestilah dia dekat dengan nombor 80. Sebab tambah satu lagi dah cukup 80. Kalau dia nak bundarkan kepada 70, jauh. Kan? 70, 71, 72, 73, 74 sampai 79. Jauh sangat nak bundarkan. Jadi kita bundarkan kepada 80 sahaja. Yang paling dekat dengan 80. Okay, what about 25? Macam mana dengan nombor 25? Apa nombor yang paling dekat dengan dia? Nombor 10 yang terdekat dengan dia? Okay, yang tadi Maklumat kata kalau yang duduk dekat tengah-tengah, 25 tengah-tengah, kita nak bundarkan nombor kecil ke nombor besar? Tadi siapa yang jawab tadi soalan tu? Besar. Betul. Jadi kena bundarkan nombor besar. Jadi antara dia 20 dengan 30, kamu kena bundarkan kepada 30. Okey, B ni antara 80 dengan 90. Yang mana paling dekat dengan dia? 84, 80 dengan 90. Mana lagi dekat dengan dia? 80 dengan 90, mana lagi dekat dengan nombor 84? Ya. 80, bagus Zafran. Okey, jadi sebab 80 ke 84 ni ada 4 je. Kalau dia nak bunda kepada 90, jauh. Okey, jadi sahabat saya kelas Malima, teruskan kepada sahabat seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.